Jesus, Putra-Mu.
Yesus, Putra-Mu.
rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapak, saudari dan saudara terkasih. Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jesin pernah mengungkapkan, ketika doa rosario misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa rosario misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa rosario misioner hari kedua. Rangkaian doa rosario ini akan diawali dengan doa pembuka rosario misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa rosario misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Edmund Woga CSSR, Bapak Uskup Keuskupan WT Bulan. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari pencinta Bunda Maria yang terkasih dalam Kristus Putranya. Ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Ketika kita menerima sakramen Krisma, kita dikuatkan untuk menjadi murid Kristus yang harus menjalankan perutusan untuk mewartakan kabar gembira keselamatan dari Allah. Tugas untuk mewartakan kabar gembira, senantiasa kita dibekali dengan sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Pada tahun ini, ketika kita merayakan bulan Oktober yang adalah bulan Rosario, juga merupakan bulan misi nasional. Paus Fransiskus menulis pesan untuk kita semua umat Katolik. Kita jadikan bulan ini sebagai perutusan kita berdasarkan pesan dari Nabi Yesaya, inilah aku
utuslah aku. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua ialah bahwa kita senantiasa menjadi utusannya dalam rangka melanjutkan karya yang telah Ia mulai dengan wafat dan kebangkitannya, ialah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita yakin bahwa Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, akan senantiasa menyertai kita. Karena itu dalam bulan Rosario ini, kita menghadap Bunda Maria untuk memohon pendampingannya selalu, perlindungannya dalam kita melaksanakan tugas perutusan kita, mewartakan kabar gembira yang telah dimulai oleh putranya Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita mengawali doa Rosario ini dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Amin.
Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa pertama dari misteri sedih. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Kita berdoa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umat-Mu di benua Asia yang mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan ini, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang terpuruk dalam situasi yang sulit, budaya dan moral, serta pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia. Berikanlah kepada mereka kekuatan, semangat, dan semoga mereka tetap setia dan gigih bertahan dalam iman dan kehendak-Mu. Perkenankanlah mereka belajar dan menimba kekuatan dari Yesus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya, sesudah mengolok-olokkan dia. Mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya, dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Dalam peristiwa ini, kita mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita di benua Oceania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umatmu di benua Australia dan Oceania. Semoga mereka yang mengalami penganiayaan karena iman mereka, Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Dan bagi para martir pembela iman yang telah mati dibunuh di benua Australia dan Oseania menjelang akhir Perang Dunia Kedua, semoga benih iman yang telah mereka tanamkan tidak pernah berhenti tumbuh dan terus membantu umat beriman untuk setia dalam menghayati panggilan sebagai pengikut Kristus, walaupun harus banyak menderita karena iman mereka, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Oh,
Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Dalam peristiwa ini, kita berdoa untuk saudara-saudari kita di benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umat-Mu di benua Eropa. Semoga semua orang Kristiani yang teraniaya karena iman tersingkirkan dan tidak diperhitungkan, mendapat kekuatan, penghiburan, dan bertahan dalam percobaan, dan mempunyai harapan baru. Dan semoga cahaya Injil menerangi dan menuntun setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka bertahan dalam berbagai percobaan hidup yang mereka hadapi. Merekalah yang telah menjadi utusan-Mu untuk datang ke tanah-tanah misi mewartakan kabar gembira. Karena itu, berikanlah semangat baru kepada mereka untuk menjadi misionaris sejati seperti pada masa-masa lampau. Kami mohon ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Secara khusus kita mau berdoa dalam peristiwa ini untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umat-Mu di benua Amerika. Semoga mereka mampu berjuang dan dengan setia memanggul salib di tengah arus dunia ini. Izinkanlah mereka sepenuhnya mengenal Putra-Mu Yesus, terutama dalam sengsaranya. Semoga umat-Mu di Amerika sungguh dapat berjumpa dengan Yesus yang hidup sebagai jalan menuju pertobatan, persekutuan, dan solidaritas. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dalam peristiwa ini, kita mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita di benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi umat-Mu di benua Afrika yang kurang mendapatkan perhatian akan harkat dan martabat pribadinya, yang lapar dan haus akan kehidupan yang layak. Semoga gereja-Mu mampu memperjuangkan keadilan bagi mereka, membela yang terpinggirkan dan yang tertindas, serta orang-orang yang tidak berani bersuara
dan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Bacaan dari Kitab Keluaran.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan akan melenyapkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Kita mendengarkan renungan bulan misi dengan tema misi menjadi pelindung bagi sesama. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Manusia tidak pernah berjalan sendiri. Kita dapat menemukan bukti sejarah melalui kisah-kisah di Alkitab bahwa sejak zaman dahulu Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Ada yang bahkan percaya bahwa setiap manusia memiliki seorang malaikat pelindung. Benarkah demikian? Coba ingat-ingat sepanjang hidup Anda, apakah Anda pernah melihat, merasakan, atau bahkan berjumpa secara langsung dengan malaikat pelindung Anda tersebut? Ini bukan sosok imajinasi yang berjubah putih, tembus pandang, bersayap, atau melayang di udara yang sedang kita bicarakan. Malaikat pelindung ini tidak bersayap, seringkali tidak berjubah putih,
ia bahkan berdaging, bernapas, dan hidup seperti kita. Ya, malaikat-malaikat pelindung itu ada di antara kita. Bisa jadi siapapun yang kita temui. Bahkan saya dan Anda sendiri pun mungkin dapat menjadi malaikat pelindung yang diutus Tuhan bagi seseorang. Adakah sebuah peristiwa yang membekas di ingatan saat Anda tengah berada di dalam sebuah situasi di mana Anda butuh pertolongan dan hampir putus asa? Lalu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seseorang muncul memberi pertolongan yang Anda butuhkan, dan Anda pun terselamatkan dari situasi yang sulit tersebut. Orang itu mungkin orang yang telah Anda kenal sebelumnya, namun mungkin juga seorang asing yang tidak Anda kenal sama sekali. Seorang ibu korban tsunami pada tahun 2018 berkisah, ketika gempa bumi pertama terjadi, para tetangga berteriak, berhamburan keluar, lari meninggalkan rumah mereka yang terletak di pinggir pantai. Saat itu ia tengah memandikan anak perempuannya. Tanpa berpikir panjang, suaminya yang belum sempat memakai kaos menyambar dan menggendong anak mereka yang belum selesai mandi. Mereka berlari tergesa mendaki jalan, naik ke bukit untuk menyelamatkan diri. Saat menengok ke belakang, mereka melihat tsunami menerjang rumah-rumah dan dalam sekejap semuanya hancur. Mereka selamat. Namun hari sudah sore ketika mereka sampai di atas bukit dan hawa dingin menusuk tulang. Bagaimana si anak dan bapaknya akan melewatkan malam itu tanpa sehelai pakaian? Lalu entah dari mana munculnya seorang pemuda menghampiri mereka, membuka kemejanya, memakaikannya pada anak kecil itu, dan berjanji akan kembali membawakan pakaian untuk si bapa. Tidak sampai sejam kemudian, pemuda itu muncul lagi, menyerahkan sebuah daster anak perempuan dan sebuah kaos laki-laki. Si bapa menangis tidak dapat menahan haru menerima pemberian yang sangat berharga itu. Sepanjang hidupnya ia yang selalu memberi sesuatu kepada orang-orang, ia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hari itu di mana ia yang menerima bantuan dari seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Siapakah pemuda itu? Mereka tidak pernah tahu. Setelah memberikan pakaian, ia menghilang. Bahkan ketika mereka telah turun dari bukit dan mencoba mencarinya, mereka tidak berhasil menemukannya. Pemuda itu malaikat Tuhan. Saya dan Anda pasti juga memiliki pengalaman berbeda yang serupa. Momen perjumpaan dengan malaikat pelindung kita, tetapi sadarkah kita bahwa kita pun sebaiknya bisa menjadi malaikat pelindung bagi orang lain? Dalam dokumen persaudaraan manusia dikatakan bahwa atas nama orang miskin, orang papa, orang yang terpinggirkan, dan mereka yang paling membutuhkan, yang Allah perintahkan
agar kita bantu sebagai kewajiban yang dituntut dari semua orang, terutama dari mereka yang kaya dan berada. Mari bersama-sama kita hadir di dunia menjawab panggilan kita sebagai malaikat pelindung, terutama bagi mereka yang kecil, yang lemah, dan yang tidak memiliki harta, kemampuan maupun kuasa dalam hidup mereka. Memberi bukan sekadar materi, tetapi juga dukungan, semangat, kepercayaan, dan kehadiran yang membawa damai. Namun baiklah kita semua mengingat untuk tidak membusungkan dada ketika memberi, melainkan berusaha selalu menundukkan hati dan budi kita. Pemberian itu kita persembahkan kepada Allah, dan kita mohon agar dimurnikan dari segala niat dan kepentingan pribadi yang mungkin tersembunyi di dalam sudut-sudut hati kita. Semakin kita memberi, semakin pula kita menerima. Sebagaimana kita menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan, begitu pula kita memberi dengan cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Misi kita hari ini, melindungi, menjaga, dan mendukung sesama yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Inilah aku, utuslah aku. Kami sampaikan semuanya ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, putra-putri Bunda Maria, marilah kita menutup doa Rosario Misioner ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam seluruh karya perutusan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadah doa Rosario Misioner sudah selesai. Syukur. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Injil. Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak.
lepas dari pergumulan dan kesusahan, membuat ada kemelut di dalam hidup, membuat ada keresahan di dalam hati. Tetapi kita mempunyai seorang ibu yang manis, ibu yang lembut, yang selalu bersedia mendengarkan keluhan dan ratapan putra-putrinya. Dialah Ibu Maria. Lagu berikut ini dipersembahkan kepada kita semua yang percaya dan mengandalkan Ibu Maria di dalam hidupnya. Terimalah persembahan yang indah dari putra-putri Maria. Salam hai engkau, Bunda yang penuh rahmat. Engkau begitu menyayangi kami di tengah keresahan dunia saat ini. Engkau selalu menyayangi kami dalam pelukanmu yang menghangatkan kami. Bunda yang senantiasa mendoakan kami, anak-anakmu. Walau suka dan duka engkau lewati dalam tugasmu yang suci dan mulia, engkau selalu menghantar kami pada Yesus Putramu. Engkaulah Bunda kami, Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda tercinta, kami berdoa padamu. Hidup kami,
kegelisahan dunia saat ini, kita dipanggil untuk menjadi seperti Bunda Maria. Bunda Maria tidak menerima apa-apa. Dia hanya menerima putranya yang telah mati di pangkuannya. Saat itu, Bunda Maria diam seribu bahasa, hening, dan tidak memperoleh apa-apa. Itulah saat di mana Bunda Maria dikosongkan dari segala-galanya. Bagi Bunda Maria, itulah saat yang terjadi rasa pasrah yang paling tertinggi, dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Maka di tengah-tengah kegelisahan dunia saat ini, kita dipanggil untuk meneladani Bunda Maria dengan selalu berserah diri dan berpasrah di dalam doa. Oh.